Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebagai himbauan, mohon untuk menonaktifkan HP atau di silent agar ibadah kita pada pagi hari ini boleh berjalan dengan hikmat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, para presbiter dan seluruh perangkat pelayan GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, serta para tamu. Dan biarlah ibadah ini membawa pengharapan, iman, dan kasih, dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Minggu ini kita berada di minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Esterina Manusiwa STH, Ketua Majelis Jemaat dari GPIB Sangkakala. Marilah jemaat kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita sambil menyanyikan Kidung Jemaat nomor 2. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nas pembimbing Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah keyakinan dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunan daripada-Nya. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir yang Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapi kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan.
kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis di dalam Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32 yang menyatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita berdiri, kita akan mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 10 yang menyatakan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami serta terangilah dengan kuasa Roh Kudus, agar firman yang kami dengar ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami, kami boleh melakukannya dalam hidup kami masing-masing. Bersabdalah kepada kami ya Bapa di surga, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat 8. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat 8 yang menyatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara. Semua sehat-sehat? Amin. Pagi-pagi, Bapak, Ibu, Saudara sudah bangun, persiapkan diri, lalu beribadah di ibadah Minggu pagi yang jam 6 ini. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan semangat tentunya bagi kita kembali datang, berdoa, memuji, dan membesarkan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita ini terambil dari 2 Petrus 1, tadi ya sudah dibacakan oleh P3 ya, 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Jadi kalau kita baca di Petrus ini ada satu, ya, surat Petrus yang pertama atau 1 Petrus, kemudian di sini ada surat Petrus yang kedua atau 2 Petrus pasal sekian sampai sekian. Jadi kalau kita lihat sama-sama surat Petrus, baik yang pertama maupun juga yang kedua, ya, sama-sama juga ditulis dengan diawali dengan kata salam. Perhatikan, baik yang di 1 Petrus ada salamnya pembuka, kemudian di 2 Petrus juga ada salam pembuka, baru kemudian menyusul isi dari keseluruhan surat Petrus itu. Sarana komunikasi yang dahulu umum dipakai ya oleh orang Yunani dan juga Romawi adalah surat, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga masing-masing penulis 1 Petrus maupun 2 Petrus ini, dia menyampaikan gagasan-gagasannya melalui surat. Kalau kita lihat di 1 Petrus tadi diawali dengan salam,
Maka di 2 Petrus juga diawali dengan salam. Lalu kemudian terakhir di 2 Petrus, silakan lihat hanya di pasal yang ketiga tentang hari Tuhan. Ya, dan kemudian diakhiri dengan penutup. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara lihat yang di 1 Petrus, nanti itu diakhiri dengan kata salam kembali. Salam untuk kamu sekalian dari kawanan yang terpilih dan seterusnya. Salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian dan berada dalam Kristus. Amin. Itu 1 Petrus. Tapi intinya bahwa baik 1 Petrus maupun juga 2 Petrus di sini sama-sama ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Bahkan seluruh kekudusan hidup mereka harus nampak kudus, bahkan menjelang parusia. Apa itu parusia? Menjelang kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa pada abad pertama ada 5 daerah di Asia Kecil yang disebut di dalam surat Petrus ini. Yaitu ada Pontus, ada Galatia, ada Kapadokia, ada Asia Kecil dan juga ada Bitinia. Nah, daerah-daerah ini terletak di Asia Kecil bagian tengah atau utara. Dan sebagian besar penduduk daerah itu menganut budaya Yunani. Sebagian lagi mengikuti budaya-budaya penduduk di bagian timur. Nah, sejumlah besar orang-orang Yahudi juga tinggal di daerah itu, Bapak Ibu Saudara. Rasul Petrus tentunya dia sudah lebih dulu, ya, dia sudah terlebih dahulu mengunjungi daerah-daerah tersebut sehingga jelas sekali bahwa Rasul Petrus itu dia memahami konteks jemaat dan budaya setempat di sana. Nah, mari kita lihat di dalam bacaan kita ini di 2 Petrus, ya. Di 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini salah satu penekanan di 2 Petrus adalah adanya guru-guru palsu. Ada guru-guru palsu yang tentu saja dia menyebarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan pemahaman iman Kristen yang mereka percayai saat itu. Mereka mengajarkan ajaran yang sangat menyesatkan jemaat. Ajaran sesat yang terutama disebarkan oleh para guru palsu itu adalah mengenai yang saya katakan tadi, parusia. Yaitu janji Yesus mengenai kedatangannya kembali untuk menghakimi manusia. Para murid-murid Tuhan memang saat itu menduga bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu dia akan datang kembali dan akan terjadi dalam waktu yang dekat. Namun kenyataannya memang belum kunjung datang. Setiap orang pada saat dia bertugas untuk menunggu ya perlu apa? Kesabaran. Dan biasanya orang enggak sabar kalau menunggu tidak tepat waktu gitu ya. Contohnya kalau misalkan mulai gereja jam 6 tapi misalkan sampai jam 6 lewat 5 belum mulai itu udah mulai gelisah, enggak sabaran gitu ya. Mau nonton sepak bola juga begitu nih sebentar lagi ya ajang Piala Dunia. Juga enggak sabar, aduh kapan sih sepak bola ini akan mulai meskipun dia udah tahu schedule-nya kapan. Tapi rasa-rasanya gemes, kok lama banget waktunya itu. Jadi nunggu tuh kadang enggak sabaran Bapak Ibu Saudara. Nah pada saat itu ketika mereka menunggu kedatangan Tuhan Yesus juga seperti itu. Karena memang kedatangannya itu cukup dekat tapi tidak datang-datang gitu ya. Kedatangannya cukup dekat tapi tidak bisa diprediksi. Kalau misalkan kita bisa memprediksi ya. Bahkan kalau misalkan Bapak Ibu Saudara pesan makanan ya online itu ya. Kita bisa memprediksi kira-kira kapan ya sampainya. Kita bisa lihat di situ perjalanannya. Oh sudah sampai di sini titik ini. Oh bentar lagi ini udah mau masuk gang. Ah, siap-siap buka pintu. Kita bisa di situ. Tapi kedatangan Tuhan Yesus tidak bisa seperti itu. Sehingga kalau kita lihat di pasal 3 ayat 3 dan 4, hal ini kemudian yang menjadi bahan olok-olokan dari para guru palsu. Akhirnya mereka mengolok-olok, apa yang kamu imani itu loh gak pernah datang. Coba, kamu percaya dan mengimani bahwa Tuhan Yesus itu akan datang kembali, tapi buktinya mana? Dia tidak akan datang, bahkan mungkin dia tidak akan pernah datang. Bahkan mereka mencoba untuk menyesatkan jemaat
soal pokok iman tentang kedatangan Yesus kembali. Itu ada di pasal 3, silakan Bapak Ibu Saudara buka. Pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, jadi sekarang bagaimana? Menyikapi penyesatan itu, penulis Petrus ini dia menekankan pokok-pokok pemahaman iman tentang kedatangan Yesus kembali, bahwa satu, perhitungan waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita manusia. Silakan dibuka Bapak Ibu Saudara, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Sudah dapat? Dan kemudian kita melihat juga bahwa perhitungan manusia sama juga tidak sesuai atau tidak sama dengan schedule-nya Tuhan, waktunya Tuhan. Tapi jelas Tuhan menepati janjinya. Jadi meskipun tidak sama menurut perhitungan kita, mungkin tahun sekian, mungkin tahun sekian, tapi Tuhan punya waktu sendiri, punya schedule sendiri, kapan dia datang. Tapi jelas, pasti dia datang. Dia tidak pernah ingkar janji. Kedatangannya tepat seperti apa yang diberitakan. Kemudian, kalau tadi saya katakan perhitungan waktu Tuhan tidak sama dengan waktu manusia, iya, kita bisa menghitung. Satu hari kita bisa beraktivitas sepanjang beberapa jam. Boleh melihat satu hari kita punya waktu 24 jam, sama. Saya, Bapak, Ibu, Saudara semua sama, enggak ada yang beda. Kita punya waktu satu minggu berapa hari? 7 hari. Kita punya waktu satu tahun 365, ada 366, sama waktu kita. Tapi untuk waktu untuk Tuhan tidak. Karena firman Tuhan katakan di sini, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Gitu. Itu ya waktu Tuhan. Tetapi Tuhan katakan dia tidak pernah lalai. Dia selalu menepati janjinya, ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, itu tadi ya, olok-olokan guru atau nabi-nabi palsu. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kemudian juga yang mau ditekankan dari bacaan kita ini, hari Tuhan. Seperti apa? Pencuri, ya kan? Seperti pencuri yang tidak terduga yang datang ke rumah kita seenaknya saja, tiba-tiba semaunya dia. Nah, hari Tuhan itu juga seperti itu. Datangnya seperti pencuri di malam hari. Itu ada di pasal 3 ayat 10 dan ayatnya yang ke-12. Kemudian yang ke-4, dalam menantikan hari Tuhan, orang percaya harus tetap berjuang untuk hidup suci, kudus, saleh, tak bercacat, tak bernoda, berdamai dengan Tuhan, agar jangan kaget saat datangnya Tuhan itu mendadak, sementara kita hidup berlawanan dengan kehendak Tuhan. Itu ada di pasal 3 ayat 11, ayat 12, ayat 14 sampai dengan ayat 15. Intinya bahwa dalam menantikan kedatangan Tuhan ini, mari kita persiapkan hidup kita supaya hidup kita kudus, tak bercacat, selalu hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, hidup di dalam kesalehan, sehingga Tuhan mau menerima kita. Nah, persiapan-persiapan itu Bapak Ibu Saudara, kapan kita laksanakan, kapan kita lakukan? Ya dari sekarang. Enggak perlu nanti tunggu, masih lama. Tuhan Yesus katakan seperti pencuri, ya kita enggak tahu, pencuri bisa nanti tiba-tiba sekarang kita masuk ke gereja ya, tapi mungkin kalau kita lengah, enggak buka, tidak tutup kunci misalkan, atau jendela ada yang melongo, dia bisa masuk. Pulang dari gereja kita lihat, udah kemalingan. Bisa kan? Artinya kita enggak tahu. Nah, hari Tuhan juga seperti itu, bisa saja datang pada hari ini, beberapa menit setelah ini, atau beberapa jam, atau nanti malam, atau besok, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, bisa saja seperti itu. Tetapi dalam menunggu, menanti yang itu tadi, dalam kurun waktu yang panjang itu, mari dari sekarang
kita membenahi diri kita dengan baik, agar pada saat Tuhan Yesus itu datang untuk yang kedua kalinya, kita siap untuk mempertanggungjawabkan iman kita masing-masing. Kemudian yang kelima, akan ada langit baru dan bumi baru yang di dalamnya terdapat kebenaran yang sejati. Itu ada di pasal yang ketiga ayatnya yang ke-13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang penting sebagai orang percaya dan sebagai orang yang beriman. Sambil menantikan penggenapan janji Allah akan kedatangannya kembali atau parusia, apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang kita lakukan sebagai orang percaya beriman, saudara dan juga saya, bagaimana kita berusaha semakin dekat, semakin mengenal Tuhan dengan baik. Meskipun saudara dan juga saya saat ini sudah percaya, sudah beriman, sudah dibaptis, sudah disidi, sudah ikut perjamuan kudus pada saat ada pelayanan sakramen perjamuan. Ya, namun masih banyak kebenaran yang belum kita mengerti. Masih banyak Bapak Ibu Saudara penerapan praktis dalam kehidupan yang belum kita kuasai. Serta masih ada kemungkinan kita bisa terpengaruh dengan berbagai macam ajaran di sekitar kita. Ya, oleh sebab itu mari kita memperlengkapi diri kita dengan ketekunan mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi melalui ajaran-ajaran yang benar agar kita tidak mudah apa disesatkan. Ya, perkembangan informasi dan teknologi di era digital saat ini sangat pesat. Aneka pengajaran keagamaan termasuk ajaran tentang kekristenan sangat gampang diakses. Ya, dalam jumlah yang berlimpah. Banyak sekali di YouTube-YouTube berseliweran dari gereja-gereja mana. Belum lagi pribadi-pribadinya, pendeta-pendetanya, penginjil-penginjilnya, anggota-anggota jemaatnya, majelis-majelis, siapapun. Ya, karena memang bebas-bebas saja. Karena mimbar kita bukan di sini. Mimbar kita sekarang di medsos. TikTok-an cuma 1-2 menit bisa menyampaikan firman Tuhan. Kamu harus jadi garam dan terang dunia, ya kan? Harus bisa menjadi surat Kristus yang terbuka. Coba berapa detik? Bisa TikTok, cuplian-cuplian seperti itu ya. Tapi hati-hati. Ada juga ajaran-ajaran yang menyesatkan. Jadi artinya tidak semua ketika kita berselancar ya di internet dengar-dengar firman Tuhan, hati-hati. Ada banyak juga yang menyesatkan kita. Jadi lebih baik boleh kita dengar, tapi lebih baik ini kita kembali ke dalam Alkitab. Dan GPIB tidak kurang-kurangnya ya menyajikan berbagai macam media yang ada di media sosial dalam bentuk morning call, night call. Morning call itu sapaan-sapaan khotbah-khotbah ya, kalau pagi itu ada di YouTube. Kemudian kalau yang night call itu malam. Nah, belum lagi ini ada radio GPIB juga. GPIB punya radio. Para presbiternya juga bergiliran ya diundang untuk mengisi di radio. Apalagi yang juga GPIB punya. Enggak salah secara cetak ada majalah Arkus, ya kan? Punya GPIB juga. Kemudian kita juga enggak kalah punya bacaan-bacaan, panduan-panduan. Ada Sabda Bina Umat SBU. Kalau untuk presbiter persiapan yang berkhotbah ya, ada Sabda Guna Dharma, Sabda Guna Krida, kan gitu ya. Anak-anaknya pun ada SBA, SPT. Pemuda pun juga ada Sabda Bina Pemuda, kan gitu ya. Bacaan anak-anak pun juga ada, yang pagi itu yang harian maksud saya, untuk anak PA, untuk anak PT semuanya ada, Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya kita tidak berkekurangan, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau belajar tentang firman Tuhan. Iman pengetahuan dalam ruang offline dan online, itu judul khotbahnya. Artinya kita punya iman, ya punya pengetahuan. Oke, boleh-boleh saja kita punya pengetahuan yang luas. Kita bisa baca, kita bisa dengar, kita bisa lihat itu ya dari berbagai macam media. Tapi ingat, pengetahuan saja belum cukup kalau kita tidak punya hikmat dari Tuhan, ya kan? Kalau kita enggak punya hikmat, tidak mendapat serapan hikmat dari Tuhan, pengetahuan-pengetahuan itu juga bisa menyesatkan kita. Pengetahuan-pengetahuan itu juga bisa membuat kita sombong rohani.
Mentang-mentang kita udah banyak dengar-dengar firman Tuhan ya, dengar TikTok, dengar ya berbagai Instagram misalnya live-live ya, video-video pendek dan lain sebagainya. Kita sudah merasa wah, ini aku orang yang hebat gitu ya. Aku orang yang menguasai firman Tuhan dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Tapi justru Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya segudang pengetahuan yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengar, tapi ketika kita minta hikmat daripada Tuhan, maka justru kita akan menjadi seorang yang rendah hati, seorang yang selalu dikuasai dengan Roh Kudus, selalu menjadi orang yang memperkatakan ya yang baik-baik lewat ucapan mulut kita, bahkan mungkin juga lewat tindakan kita sehari-hari. Kemudian catatan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan saat kita menantikan penggenapan Tuhan itu, yaitu yang kedua yang kita lakukan, harus kita berusaha untuk hidup saleh, untuk hidup kudus. Pengenalan akan Tuhan harusnya terwujud dalam perubahan sikap hidup menjadi lebih baik. Dan ketika kita menyadari bahwa kedatangan Tuhan Yesus kembali untuk menghakimi dunia ini adalah suatu kepastian, maka seharusnya itu mendorong kita untuk menjauhi yang jahat, mendorong kita untuk menjauhi nafsu duniawi atau memenuhi keinginan dosa kita. Harus kita jauhkan. Kalau ada itu menyerang kita, mempengaruhi kita dalam pola pikir ataupun juga tindakan, duduk sejenak, cooling down, minta hikmat dari Tuhan agar kita tidak melakukan perintah-perintah yang menyesatkan itu yang hadir dalam diri kita atau bahkan juga hadir dalam pikiran kita. Pengikut Tuhan Yesus harus hidup dalam moralitas yang baik, agar kelak ketika Tuhan Yesus datang, Dia menemukan kita sedang tekun berbuat berbagai kebajikan, kebaikan, kebenaran, bukan gemar melakukan dosa dan maksiat. Siap? Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus ini dengan dua hal tadi, semakin mengenal Tuhan dengan baik dan benar, dan juga yang kedua harus senantiasa hidup taat, kudus, dan saleh di hadapannya. Siap, harus siap. Amin. Kita akan mengaminkan firman Tuhan sebelumnya masuk dalam saat teduh. Selesai. Thank you.
Bersama orang-orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Mari kita menaikkan syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami betapa penting kami dengan penuh kesadaran diri menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya dengan iman, pengharapan, dan kasih, serta menanti dan menunggu kedatangan Tuhan itu dengan semakin dekat kepada Tuhan, mengenal firman-Nya, dan bahkan juga hidup kudus, suci, saleh, dan tak bercacat celah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami melakukan semuanya. Melalui doa syafaat ini kami berdoa untuk pelayanan kami, gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati pelayanan gereja kami, meskipun kami berbeda-beda denominasi, tetapi kami tetap melayani Tuhan dengan satu keyakinan iman yang sama, percaya dan menyembah Tuhan Yesus Kristus yang sama, berdasarkan firman Tuhan yang sama. Meskipun berbeda-beda juga dalam tata gerejanya, tata ibadahnya, ataupun juga pelaksanaannya, tapi kami percaya Tuhan Yesus mempersatukan kami gereja-gerejamu. Termasuk kami GPIB di salah satu gereja yang ada di Indonesia ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kami GPIB, baik di tingkat sinodal, Mupel, Jakarta Barat, dan jemaat GPIB Shalom di Jakarta ini. Tuhan memberkati kami semua presbiter yang sudah diteguhkan dan juga teman-teman dari PHMJ juga yang sudah terpilih, biarlah kami boleh bersama-sama melayani Tuhan. Kami bergandengan tangan, ia sekata, sehati, sepikir. Jemaat-jemaat kami juga boleh mendukung tiap-tiap kegiatan dan pelayanan kami. Bahkan sepekan ini Tuhan, kami serahkan pelayanan kami. Tuhan memberkati kami, jemaat-jemaat yang ada di sektor-sektor. Bahkan juga pelayanan-pelayanan kategorial. Tuhan Yesus Maha Baik, Tuhan Yesus mengasihi kami, mencintai kami. Bapak Pendeta Tupamahu dan keluarganya, presbiter dan keluarganya, maupun juga pengurus-pengurus pelkat dan keluarganya, pegawai, koster, dan keluarganya. Serta kami juga mau berdoa Tuhan bagi kegiatan sepekan mulai dari hari ini sampai kemudian hari Sabtu yang akan datang. Kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pemulihan, yaitu yang terkasih Nyonya E.M. Pasumain dalam perawatan di rumah, Nyonya Jena Humuri dalam perawatan di rumah, Nyonya Endah Waworuntu dalam perawatan di rumah, Nyonya Hilda Kamidian dalam perawatan di rumah, Nyonya Yeni Indari Mangiri dalam perawatan di rumah, Nona Mary Lohana Pesi dalam perawatan di rumah, Nyonya Joyce Alexandra Wardana Tumuyu juga dalam perawatan di rumah, Nyonya Maria Trajutrisnate dalam perawatan di rumah, Nyonya M. Lantang dalam perawatan di rumah, Nyonya H.C. Parengkuan dalam perawatan di rumah, Nyonya D.P. Siahaya dalam perawatan di rumah, Nyonya M. Siswo Hadi dalam perawatan di rumah, Nyonya Naitaria Tobing dalam pemulihan di rumah, Bapak John Samalo dalam perawatan di rumah, Bapak S.D. Manafe dalam perawatan di rumah, Nyonya M. Manafe Sondah dalam perawatan di rumah, Bapak Hananta Boga dalam perawatan di rumah, Bapak S. Kasan Prawiro dalam perawatan di rumah. Semua 18 jemaat kami, sektor 1 sampai dengan 6 ini kami bawa dalam doa ini Tuhan.
Tuhan memulihkan, memberikan semangat yang baru untuk semua bapak dan ibu yang kami sebutkan tadi. Demikian juga keluarga-keluarga Tuhan yang dalam pergumulan dalam keluarganya, pergumulan dalam pekerjaannya, pendidikan semua. Kami percaya Tuhan, setiap dari kami yang memiliki pergumulan, Tuhan Yesus memberikan sebuah solusi dan jalan keluar bagi kami. Sektor 1, keluarga Oscar Malonda. Sektor 2, keluarga Melkias Mapada. Sektor 3, Frederick Asiwabesi. Sektor 4, Nyonya Asita H.M. Sihite. Sektor 5, keluarga Patrick Dwi Rahardi. Dan sektor pelayanan 6, keluarga Andit Budi Pratomo. Sukacita kami juga menjadi lengkap ketika Tuhan menganugerahkan satu usia bagi kami, Saudara Yesaya Samalu, Bapak Leonardo Maitimu, Nyonya Vicky Victoria, Nyonya Shem Maitimu, Nona Vera Pasumain, Bapak Bintang Risakota, Saudari Kavin Maulani, Bapak Yonantan Siswo Hadi, Nyonya Carolina LG Bernardus, Nona Juanita A.K. Kaligis. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya berkat Tuhan melimpah atas saudara-saudara yang kami sebutkan 10 orang ini Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera selalu ada dalam keluarga mereka masing-masing termasuk dalam aktivitasnya. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Presiden, para wakil presiden semuanya, pimpinan di pusat dan daerah, bahkan juga di ajang yang sudah selesai G20 di Bali, semua terlaksana dengan baik karena Tuhan Yesus menyertai dan memimpin Bapak Presiden Joko Widodo dan juga semua utusan yang hadir di dalamnya. Akhirnya kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepada-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami yang sudah kami lakukan baik melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Kami percaya Tuhan Yesus maha baik mendengar, mengabulkan doa-doa yang kami naikkan ini. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang cukup, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8 yang mengatakan, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepada-Mu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan." Kota khusus minggu ini akan diperuntukkan untuk membantu Yayasan Pendidikan Kristen Yapendik GPIB Fajar Sion. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Pasti ada hasil hati.
Yang terkasih, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami memberikan persembahan kami sebagai bentuk kasih kami kepada sesama dan kepedulian kami untuk pengembangan Yapendik Fajar Sion melalui gerejamu ini. Karena itu kami memohon, berkatilah persembahan ini ya Bapa. Berkatilah setiap pribadi yang telah memberikannya dengan penuh sukacita, terlebih bagi mereka yang mengelolanya dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat ibadah hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta 20 November 2022. Majelis Jemaat GPIB Shalom Jakarta mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi segenap warga jemaat. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan Warta Jemaat minggu ini. Bagi warga jemaat yang baru pertama kali mengambil bagian dalam ibadah dan berkerinduan menjadi warga jemaat GPIB Shalom atau ingin mendapat pelayanan, dapat menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 15, hari Sabtu pukul 10 sampai dengan 13.30. Ibadah rutin hari Minggu, ibadah keluarga, ibadah pelkat,
dapat dilihat di warta jemaat online ataupun melalui warta cetak. Ucapan terima kasih majelis yang bertugas berserta seluruh warga jemaat GPIB Shalom di DKI Jakarta yang hadir dalam ibadah ini mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Nyonya Esterina Manusiwa STH KMJ GPIB Sangkakala dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati Ibu dalam tugas dan pelayanan selanjutnya. Ibadah pelkat dan ibadah keluarga. Dalam rangka menyambut Natal tahun 2022, maka kegiatan ibadah pelkat dan ibadah keluarga akan diberhentikan sementara pada minggu pertama bulan Desember 2022 dan dilanjutkan kembali pada minggu ketiga di bulan Januari 2023. Selanjutnya, ibadah syukur dan lain-lain kiranya dapat disampaikan kepada korsek sektor masing-masing dan dilanjutkan kepada kantor sekretariat GPIB Shalom DKI Jakarta. Demikian untuk diketahui segenap warga jemaat. Amplop perayaan Natal Jemaat Shalom 2022. Dengan penuh sukacita dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyongsong masa raya Natal. Oleh karena itu, mohon partisipasi segenap warga jemaat untuk mendukung melalui amplop perayaan Natal yang dimulai diedarkan pada hari Minggu 20 November 2022 sampai dengan Minggu 25 Desember 2022. Mohon dukungan doa, Tuhan Yesus memberkati. Perjamuan Kudus akhir tahun 2022. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa Perjamuan Kudus akhir tahun 2022 dilaksanakan pada Advent kedua Minggu 4 Desember 2022 pada seluruh jam ibadah. Kepada warga Sidi Jemaat, kiranya berkenan mempersiapkan diri dan mengambil bagian di dalamnya. Mohon dukungan doa, Tuhan Yesus memberkati. Pengurus Pelkat, disampaikan kepada semua pengurus Pelkat GPIB Shalom DKI Jakarta yang telah terpilih menjadi anggota Majelis Jemaat pada masa bakti 2022-2027, maka dengan sendirinya telah berakhir masa tugas sebagai pengurus. Mohon segera membuat laporan pertanggungjawaban serta menyerahkan kepimpinan untuk dilanjutkan oleh pengurus Pelkat yang lainnya. Demikian untuk diketahui oleh segenap warga jemaat. Ibadah dan perayaan Natal Pelkat PA. Pengurus dan pelayan Pelkat PA GPIB Shalom mengundang adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah dan perayaan Natal Pelkat PA yang dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Desember 2022 pukul 17 secara offline di gedung gereja GPIB Shalom dan dalam rangka menyambut Natal, Pelkat PA, kakak layan, dan adik-adik layan juga mengajak warga jemaat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam pembuatan pohon Natal dari botol bekas. Untuk penjelasannya, berikut videonya. PA mau buat pohon Natal dari botol bekas nih. Yuk ikutan kumpulin botolnya. Caranya gampang loh. Yang pertama, kalian bisa kumpulkan botol bekas minuman ke keranjang yang tersedia di setiap hari Minggu di depan gereja. Yang kedua, atau bisa bawa ke Pelkat PA dan bertemu kakak layan. Yang ketiga, botol dikumpulkan mulai minggu depan. Dan batas pengumpulan 27 November 2022
Oh iya, kalian juga bisa lo ikutan menghias bareng-bareng kita semua. Kita mau menyambut Natal dan berkreasi dengan barang bekas. Yuk ikutan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kupon es krim. Selain membuat pohon Natal, dalam rangka merayakan Natal, Pelkat PA mengadakan pencarian dana penjualan kupon es krim seharga Rp25.000. Kupon sudah dapat dibeli melalui kakak-kakak layan pelayan Pelkat PA dan ditukarkan pada tanggal 4 Desember 2022 dengan es krim yang tersedia di halaman depan GPIB Shalom setelah ibadah jam 9 pagi selesai. Mari berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan menyambut Natal bersama Pelkat PA. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jumlah jemaat yang hadir dalam ibadah saat ini 22 orang. Terima kasih atas persembahan warga jemaat untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPIB Shalom DKI Jakarta. Untuk informasi keuangan dan yang lainnya, dapat jemaat baca dalam warta jemaat yang akan dibagikan setelah ibadah selesai. Dan harap warta jemaat ini dibawa pulang untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita dan keluarga kita masing-masing. Dan marilah dalam menantikan parusia kedatangan Tuhan Yesus kembali, kita dengan tekun, setia, taat, hidup tak bercacat celah di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan akan menerima kita. Kita berdiri, kita akan pergi dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita bakti 285. Hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.